subscribe. Halo Sobat Otomania dari acara Custom Maxi Yamaha dan Heritage Build. Ini adalah Yamaha NMAX terbaru, di mana dijual mulai 29,5 jutaan dan memiliki mesin 1 siliter SOHC 155cc VPI. Ini Mbok Encrut, channelnya Encrut Channel ya, akan kolaborasi dengan saya nanti. Motor ini memiliki power 11,3 kW serta torsi 13,9 Nm dan memiliki berat 130 gram. Dan nanti saya akan membandingkan dengan Yamaha NMAX modifikasi terbaik menurut saya untuk sementara ya. Oh ya, buat sobat yang belum menonton video Yamaha NMAX dengan pilihan warnanya, silahkan cek video sebelumnya ya. Nah, ini dia modifikasi Yamaha NMAX terbaik menurut saya, karena saya suka stikernya ya. Ada pakai Froji tapi tak tahu ini yang milik apa ya. Ban Bridgestone, rem Brembo double lagi, shock double cakram, shock depannya juga Ohlin, bannya Brembo, Ohlin, Bridgestone, Eden. Ini part-part karbon juga banyak di sekujur body. Yang paling menarik saya suka ini adalah stikernya, liverynya. Stiker apa cat ini? Seperti cat ya. Maaf juga karena video agak dekat karena ini mepet ya di arena kontes. Syukur saya dikasih masuk untuk review. Joknya custom. Brembo, gas spontan, domino, itu tachometer kah? Jadi saya juga kurang mahir tentang dunia modifikasi. Buat sobat mungkin yang tahu silakan tulis di kolom komentar ya, atau tahu juga ownernya atau ownernya sendiri silakan hubungi saya, akan mereview secara detail ya kalau boleh. Yang jelas saya suka sekali warna catnya, ada grafis-grafis merahnya, ini favorit saya. Benar-benar kelihatan berwibawa motor-motor ini ya. Apalagi shock belakangnya juga tabung Hollins, remnya juga Brembo, dan itu kayaknya udaranya juga itu custom ya. Spion Jalu, wow. Pokoknya kayaknya ini kalau modif totalnya mungkin bisa dapat 2 NMAX ini ya, karena dilihat dari modifikasinya itu ada Ghost Sign, entah ini mungkin nama ownernya. Arm slider, benar-benar head-on ini. Bagaimana pendapat sobat? Mungkin motor ini bisa dijadikan referensi ya, mau modifikasi motornya. Mungkin secara detail saya masih kurang menjelaskan karena memang terbatas pengetahuan saya tentang part-part lainnya dan juga harganya. Mungkin kalau ketemu nanti ownernya atau ownernya sendiri yang komentar, mungkin saya bisa datang dan menanyakan secara detailnya.
Dan sekali lagi maaf karena ini arena kontes, jadi saya memediokan ini enggak terlalu jelas ya, agak dekat juga. Terima kasih, salam satu aspal.